to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Hana Flora. So, di vlogmas kali ini, vlog Christmas kali ini ya, seperti di video sebelumnya, kalau kalian sudah melihat kerepotan dan kerusuhan, rusuh juga sih, pokoknya segala pekerjaan kerajinan tangan si Aka ini, so, Aka mau kasih tunjuk kalian hasilnya. Gimana? Kalian penasaran? Jadi, sebelum itu ya, karena mau mendekati Natal nih, geng. Kue-kue Natal kalian udah selesai belum? Aku rencananya mau buat nastar. Cuman, aku tuh tak pandai, geng. Jadi, aku gak tahu macam mana cara buat nastar. Dan waktu di Indonesia pun, cuman sekali atau dua kali gitu kami di rumah buat nastar. Biasanya kami pesan, geng. Karena mamaku juga tak terlalu suka buat kue. Biasanya kami buat kumbang layang aja. Kalian tahu kumbang layang kan? Jadi cuma buat itu aja bisa biasanya kami, sama kue wijen ya, yang gampang, praktis, efisien dan banyak. So, daripada peningnya kalian, sekarang kita mulai aja ke dekorasi yang pertama, yang pastinya adalah pohon Natal. Kami geng, ya pohon Natal ini udah kayak 3 tahun, 4 tahun. Ya pokoknya dari pertama kami nikah kami beli ini, dia tak tinggi. Palingan 1 meter setengah, mungkin lebih pendek daripada aku karena di bawahnya itu aku kasih kayak ganjalan gitu loh. Ganjalan agak tinggi, agak satu jengkal setengah gitulah ya. Nah, jadi ini tengoklah, ada serangga di atas, geng. Jadi ini pohon Natal kami, temanya ya seperti yang Aka bilang di video sebelumnya, kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat di sini. Jadi temanya tetap merah, hijau, gold, emas, putih, ya pokoknya klasik Christmas tree ya, pohon terang, pohon Natal. Jadi ini tak ada lagu-lagunya, kalau di Indonesia kan ada tuh pohon Natal, bukan, lampu Natal yang ada lagu-lagunya kan. Kami cari di sini tak ada, jadi tak ada lagunya pohon Natal kami. Jadi ini Christmas tree kami alias pohon Natal aku, geng. Dan sudah 3 tahun dia punya hiasan ini, cuma ini aja ya. Jadi tidak ada yang berubah, tidak ada yang ditambah. Dan kalian lihat ini, ada boneka kecil ini. Ini mau mertuaku buat loh, geng. Mana satu lagi? Itu jatuh kawan ini. Ya elah, bang. Tuh, jadi ini dua mainan Natal ini, geng. Ini mau mertuaku buat loh. Tuh. Sama ini juga. Ini juga aku tak tahu ini kayaknya janggutnya Santa buat mau mertuaku. Tapi tengok, this look so cute in here ya. Harusnya kayaknya aku bisa minta mau mertuaku buatkan lebih banyak lah. Jadi kan kayak setiap daerah gitu ada gitu ya. Dikasih malah tak terima kasih, Pak. Jadi ya itu Christmas tree aku, dan di bawahnya kalian lihat of course ada kado Natal. Dan kado Natal ini nanti bakalan kita unboxing ya sama si abang. Dan ini sebenarnya kami udah tahu isi dia, udah kami mainkan pula. Cuman aku tutup lagi, aku bungkus lagi pakai kado Natal, kertas kado. Jadi kayak betul-betul kado gitu, nanti dibuka gitu kan, kayak pura-pura unboxing gitu loh, padahal udah tahu isi dia apa, udah kami mainkan pula dah. Jadi ya itu pertama ya, dekorasi yang pertama. Yang kedua kita pindah ke arah sini. Zeng 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 zeng. Nah, kalau ini, kalau kalian lihat sebelumnya di sini kan ada minuman si abang kan, semua yang ku anggur ku pindahkan ke sebelah sana ya. Dan yang ini ku kayak ku hias jadi untuk dekorasi Natal lah ya. Tadinya sebenarnya mau buat yang lain, cuman udah ku ambil yang gampang, simple present saja. Dan aku tak sangka ternyata it's coming good, looking good. Maksudnya nampaknya cantik gitu. Bukan nampaknya cantik, memang cantik kawan ini ya. Jadi ini bulu-bulu aku beli, padahal awalnya aku mau buat untuk jadiin sayap ya, untuk properti makeup. Cuman
tak jadi-jadi. Hanya wacana. Jadi ya udah aku buat ini dan inspirasinya dari Pinterest, geng, yang di sebelah sini aku kasih tunjuk kalian. Ya, kalian bisa cari apapun di Pinterest itu ya, tidak disponsori, tapi aku biasanya cari informasi atau ide-ide di Pinterest, dan ini semuanya aku buat, geng, ya. Ini aku buat, ini kalian tahu ini dari kain flanel gitu loh, geng, tuh. Aku taruh kayak kawat gitu supaya bentuknya agak bulat. Dan ini aku buat sendiri, ini juga ini kayak karton biasa terus cuma dilempel gini doang. Karena temanya putih dan gold kan, jadi masih masuk kawan ini kupikir. Terus ini juga sama, ini kain flanel tuh. Ini detailnya kayak gini ya, kayak berlian-berlian, permata-permata, berlian pula, permata-permata lah pokoknya. Terus ini juga sama, ini juga kain flanel, tapi kalian lihat ini kayaknya kelihatan fancy gitu ya, karena emas gold dan kulitnya tuh bersinar gitu. Tapi kalau kalian putar ke belakang, tak cukup kawan itu, geng. Jadi ya tak sempat pula aku beli lagi. Jadi ya sudahlah, pakai yang seadanya aja. Dan makanya aku taruh di belakang kayak gini biar tak kelihatan gitu, yang di belakang yang pompes itu. Jadi kayak gitu. Dan ini juga boneka kecil ini mama mertuaku juga yang buat, geng. Ini mama mertuaku lihat di YouTube. Terus dia jahit bajunya, dia jahit ini kepalanya, ini kalian tahu ini adalah bola-bola di dalam bir. Jadi dibungkus pakai kain, dikasih bedak biar agak tak terlalu putih, dijahit rambutnya, bajunya dijahit, dikasih bintang-bintang ini. Pokoknya ini mak mertuaku buat. Ya, kalau di belakang sana itu adalah tempat cincin nikahku dulu. Kalau ini aku yang buat, geng. Jadi tak aku buat lah, aku nih apa ya? Tempel lem aja. Jadi bunga-bunganya semuanya ini aku beli, ini kayunya juga aku beli. Terus ya udah, aku bunga aku potong-potong, aku tempel pasang lem kayak gitu. Jadi ini dulu dibuka, terus cincinnya ditaruh di sini gitu. Cuman tak jadi, tak tahu aku nak taruh di mana, ya udah aku taruh di sini aja lah. Jadi ini adalah hiasan di ruangan yang pertama, ya. Terus kalau kalian ingat dan lihat di video waktu aku belanja untuk persiapan Natal itu kan, aku ada belanja kayak kalender Natal ditulis di situ ya. Pokoknya kayak mainan yang digantung. Nah, itu aku gantung di sebelah sini, geng. Oh, jadi aku gantung di sebelah sini. Ya, karena di sini nih kayak kosong gitu loh. Tadinya aku pengen beli tuh tak kalian yang pohon Natal, tapi yang daun Natal, daun pohon cemara itu. Cuman tak ada gitu. Bukan tak ada sih, ada di toko Cina itu. Cuman kayak udah malas gitu aku nak menempel ornamen-ornamen ya. Jadi ya sudah, aku beli aja yang ini, gampang, tinggal di isolasi aja di atas. Kalian lihat tuh, di isolasi di atas, jadi gampang dicabut pasang gitu loh. And then ini adalah salah satu yang paling aku banggakan dari segala-gala yang aku buat. Jadi aku bakalan kasih lihat kalian hasilnya. Dan sebelumnya aku mau kasih lihat kalian dulu untuk bagian atasnya ya, biar kalian ada bayang. Untuk bagian atasnya itu sebenarnya bentuknya kayak gini. Jadi dari kayak gini aku ubah menjadi kayak gini. Nah, aku mau menjadi kayak gini ya. Nanti aku bakal kasih lihat bentuk setelah jadinya ya. Nah, jam kalau kalian lihat di video sebelumnya itu kan aku ada buat kayak bongkar pasang, tempel pasang jam yang aku tak pakai kan. Hah, jadinya dari yang kayak gini menjadi kayak gini. Oke, okay? So aku bakalan kasih lihat kalian jadinya, keduanya aku gabungin berdua. Tere! Tuh, kalian lihat, jadi ini yang di atas awalnya seperti ini dan yang di bawah ini awalnya seperti ini, geng. Jadinya kayak gini sekarang. Tuh, ini aku bongkar pasang, kalian lihat detailnya. Ya. Tuh. Aku bongkar pasang, aku tempel-tempel, terus aku sangkutin pakai apa tuh namanya? Kawat. Ya. Bunga-bunganya aku beli dari Amazon. Sebenarnya ini bunga pohon Natal, cuman kayak terlalu besar gitu loh di pohon Natal aku. Jadi ada sebagian aja yang aku pakai, sebagian tak aku pakai, ya udah aku jadiin kayak gini aja gitu. Tuh, kalian lihat ini di belakangnya. Ini jam, geng, jam tuh. Jam, terus tuh belakangnya kayak gitu tuh. Dan ini aku sangkutin pakai kawat. Kalian lihat tak kawatnya? Itu.
jadinya begini. Dan ini lumayan panjang, tadinya kan di sini memang aku mau buat yang di atas itu aja ya, cuman kayak terlalu kecil gitu, terus bawahnya kayak kosong gitu kan. Oh ya udah, aku jadiin dua kayak gini aja. Dan kebetulan aku lihat di Pinterest model kayak gini, ah ya udah sekalian aja. Tadinya mau aku buat topinya juga, jadi kayak snowman tapi versi yang glam gitu. Cuman ya kata Niki, udahlah nggak apa-apa, ini aja, ini udah bagus katanya. Jadi udah aku buat lah ini. Dan ini mohon maaf, ini burung hantunya agak mereng karena udah sempat aku lem dulu di bagian sini, pas masukin burung hantunya jadi miring gitu loh. Tapi ya still looking good, right? Cantik kan? Cantik kan? Ini juga Merry Christmas, benernya mainan Natal, mainan pohon Natal. Terus aku potong tuh, kalau lihat nih, masih ada sisanya, aku potong untuk gantungannya. Terus bagian bawahnya ini aku lem, aku kasih lem, terus aku kasih glitter-glitter, jadi kayak merah sama gold gitu. Karena bagian sini kayak kosong dan aku tak tahu mau taruh apa. Nih, ya, jadinya inilah, geng. Ting 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 ting. Cantik kan? Cantik kan? Cantik kan? Ininya bukan agak cantik kan? Ini bangga loh aku bisa buat ini. Bangga. Asli ini aku bangga sekali. Aku memang suka apa ya, dibilang merangkai itu? Belum merangkai ya ini namanya. Pokoknya kayak kayak kerajinan tangan. Pokoknya aku terlalu kerajinan tangan kalau ada sesuatu. Kayak ada di otakku tuh pengen buat lebih daripada ini gitu. Cuman satu ya mahal, yang kedua males. Magernya itu males. Yang ketiga tuh harus pergi ke tempat yang lain dan lumayan agak jauh untuk dapat barang-barangnya itu, jadi kayak ya Allah, untuk tahun depan aja. Sebenarnya banyak lagi yang di dalam otakku ini nak aku buat, geng. Cuman ya udahlah, disimpan untuk tahun depan. Jadi kalian masih bisa lihat, semoga masih bisa lihat Natal tahun depan dekorasi akak macam mana. Oke. Okay? Terus ya. Yeah. Kalian lihat kan kemarin si akak gambar-gambar kaca? Kalian mau lihat hasilnya seperti apa? Aku tak pandai gambar, geng, sebenarnya. Ini aku contek dari Pinterest lagi ya. Seperti biasa, akak selalu contek dari Pinterest. Jadi akak lihat gambarnya di Pinterest, terus ya akak copy gitu kan. Tapi memang aku tidak terlalu pintar menggambar, jadi kalau agak mengut-mengut dan tak cantik ya, kalian harus malu-malu. Yang penting ada dekorasinya gitu ya. Tring! Jadi ini adalah meja di meja. Jadi ini adalah kaca di dapur ya, aku gambar macam gini. Ho 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 Santa Claus. Dan bagian atasnya itu aku kasih bola-bola Natal yang apa tuh, bola-bola pohon Natal yang warna silver, karena kayak kemarin aku bilang tuh aku beli tapi tak pernah aku pakai. Jadi ya udah aku gantung di situ aja ya. Ya begitulah, geng. Tuh kalau siang dia nggak terlalu kelihatan, tapi kalau malam tuh kelihatan jelas. Dan ini aku gambarnya kan pakai spidol yang bisa dihapus gampang. Dan hasilnya tak terlalu jelek kan, geng? Aku ini bukan Picasso, geng. Ya, kalian lihatlah, lumayan lah ya. Tadaaa. Oke, sekarang aku bakal kasih lihat ke kalian ke ruang tamu atau ruang tempat kami kerja ya, main komputer dan lain-lain. Dan ini kayak, oh koridor lupa. Nah kalau koridor ya simple aja, geng, cuman ini aja aku kasih tapla. Dan di atas ini kayak yang tadi itu sama karton, cuman agak lebih panjang ya. Dan karena kan ini kan tempat persediaan makanan kami kalau zombie mendatang gitu ya. Kalau zombie, ada serangan zombie, ini kami ada di sini persediaan makanan kami. Dan ya untuk buka-buka ini kan nanti kalau ada hiasannya yang terlalu ribet kan PR lagi, turunkan naikkan. Jadi ya aku pilih yang sesimpel mungkin. Dan untuk di sini ini kayak ada mini Christmas tree, dan ini juga aku bongkar pasang, kalian lihat. Ya agak aneh dan jelek sih, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Jadi ini juga aku buat sendiri ya, aku bongkar pasang, terus aku tempel-tempel. Dan ini nih plastik ini loh, geng. Bukan plastik, apa, piring kertas itu loh. Tapi warnanya gold kan. Tadinya aku mau buat yang lain gak kayak macam gini, cuman keras kawan ini. Tengoklah, ada sempat aku potong. Cuman karena keras kawan ini, tak jadi aku jadikan
project itu ya. Jadi udah aku jadikan ini aja lah. Tuh. Kayak gini. Dia agak-agak miring lah. Kayak gini. Tuh. Kalian tahu terbuat dari apa, geng? Dari kertas. Tuh. Bagian belakang dia tak tertutup karena tak cukup bunganya. Jadi ya, aku tumbuhkan aja. Dan di sebelah sini ya aku tumpuk kayak mainan ini aja, mainan Natal ini. Karena kan tema ada merah. Merah, gold, dan juga putih ya. Kemarin tuh aku nak ganti jadi warna pink. Tak masuk ternyata kawan ini, jadi tak terpakai yang semua bola-bola pink aku ini. Yaudah lah aku taruh di sini aja. Aku tak tahu soalnya ini entah untuk apa gitu kan. Jadi ya aku taruh di sini aja lagi. Jadi kayak candies, permen coklat, something like that. Ya. Next di ruang tamu ya. Di ruang tamu ini tidak terlalu banyak sih, dan juga kayak biar tak kosong aja kawan ini, biar ada merasa juga lah suasana Natal deh. Pertama aku bakalan kasih lihat kalian jendela yang aku gambar ya. Tuh ini jendela yang aku gambar, geng, dan kalian lihat ya, memang agak sesuatu, tapi ya lumayan lah. Ini ada lampu-lampunya, cuman kayaknya baterainya udah habis. Dan cuman satu aja karena tak cukup bola-bola deh ternyata. Jadi ya satunya lagi kosong, jadi agak tempang gitu. Tapi tak apa-apa lah, karena tak ada juga yang bertamu ke rumah kami ini, kezin kali. Di sini nih, geng, tak ada acara kayak kita tuh datang ke rumah saudara. Ada sih ke rumah saudara, cuman kayak teman datang ke rumah untuk hari raya, Natalan gitu, makan kue itu tak ada. Jadi tambah lagi corona ini kan, ya makin tak ada lagi yang datang. Ya sudah lah, tak apa-apa. Jadi kalau rumah pun agak berantakan, waktu Natal pun tak apa-apa sebenarnya. Terus ke bagian sini, kalau kalian pencinta coklat, kalian pasti akan marah sama si Kak. Karena ini adalah tiga gunung ini, menara ini adalah coklat, geng. Ini bener-beneran coklat. Bener-beneran coklat. Ya. Cuman, coklatnya sudah expired. Jadi, kemarin tuh aku buang kan. Cuman, tak jadi-jadi kami buang. Nah, kemarin tuh ada lihat di Netflix kayak home dekorasi kayak gitulah ya. Home dekorasi, ide-ide dekorasi Natal gitu kan. Terus mereka pakai permen. Jadi aku pikir-pikir, ih, bagus juga gitu kan idenya. Cuma masalahnya kalau beli permen yang candy can permen itu kan, kami tak terlalu suka makan permen. Cuman untuk dekorasi aja kayaknya terlalu sayang gitu kan. Terus aku ingat-ingat, ih, kami ada punya coklat yang expired. Ya udah aku buat aja. Jadinya macam gitu. Jadi ini bawahnya karton ya, karton gitu. Tuh aku kasih lihat deh yang kecil ini aja lah. Tuh, ini karton bawahnya. Terus aku kasih face painting warna merah. Habis itu ya aku tempel-tempelin aja coklat. Tuh. Sama permata-permata. Jadi kan agak lumayan sayang juga ya, Wak, kalau misalnya asli coklat beneran terus kalian tempel, karena kan tempelnya pakai hot glue. Jadi kayaknya agak tak bakalan bisa dimakan kalau habis kalian tempel pakai hot glue. Jadi ya, untunglah ada coklat-coklat expired ini. Dan ini expired semua, geng. Dan masih banyak lagi. Kami tak terlalu suka makan coklat, cuman kami selalu dapat coklat dari omnya Niki. Jadi ya, biasanya aku bawa ke Indonesia, cuman karena tahun ini aku tak balik ke Indonesia, jadi ya terbuang kawan ini, gitu. Terus untuk bagian atasnya, lanjut next. Ini tuh sebenarnya adalah tiang background untuk makeup aku. Cuman kemarin aku beli ini kan, yang aku nak pasang dekat dapur itu. Aku beli ini, terus aku tak tahu nak pasang di mana gitu. Dan di ruang tamu ini kayak tak ada apa-apa gitu kan, tak ada nuansa Natalnya sama sekali. Ya udahlah, aku pakailah tiang background ini. Ya, terus aku taruhlah nih di atasnya, terus aku hiaslah dengan mainan-mainan Natal yang lainnya. Tapi temanya tetap sama, hijau, merah, gold, dan putih. Jadi biar tetap selaras, senada, dan sepenanggungan gitu ya. Next project. Project yang menurut aku lumayan bangga membuatnya adalah kaos kaki Natal, geng. Jadi kalian tahu ini. Tunggu ya, aku cabut dulu satu. Tadaaa. Jadi ini kaos kaki Natal, ini aku buat sendiri. Dan ini dari kain flanel, geng. Kalian lihat nih. Belakangnya berantakan tapi depan deh kan cantik. Nah ini aku buat sendiri dari kain flanel. Tadinya ini adalah taplak piring. Jadi kan piring tuh kan kalau di sini taplak meja dikasih taplak piring baru piring kan. Tadinya aku mau buat ini jadi taplak piring. Aku beli untuk taplak piring karena memang taplak piring ya kan.
Cuman taplak meja yang aku beli itu warna merah. Tadinya mau warna hijau, tapi tak ada di toko Cina itu. Jadi aku belilah yang warna merah. Terlupa aku kalau benda ini juga warna merah. Jadi kan tak mungkin merah-merah-merah-merah ya kan. Jadi ya udahlah, ini nak aku jadikan apa gitu kan, udah terbeli pula. Harganya $1.90. Jadi tak terlalu mahal, kain panel biasa. Cuman kayak ada bintang-bintangnya, dekorasi bintangnya gitu tuh. Ya, cuma kayak gitu aja. Terus ya, aku bilang, dijadiin apa ya? Cobalah aku gambar-gambar dekat plastiknya itu kan. Oh iya, aku kan tak ada kaos kaki Natal. Coba aku gambar kaos kaki Natal ya. Ternyata bisa kawan ini. Terus ya udah aku tempel-tempel dengan segala yang aku punya ya. Dulu ini properti-properti untuk make up geng ya. Kalau misalnya nak buat project apa gitu, misalnya nak buat tanduk kan, nak buat apa gitu kan, pakai aku beli-beli memang barang-barang macam ini yang tak berguna, tak bermanfaat ini. Cuma jadinya bermanfaat tuh. Jadinya kayak gini cantik kan? Jadi ini aku buat sendiri dan kalian juga bisa buat sendiri, geng. Segampang itu ya. Jadi aku buat dua, satu untuk aku dan satu untuk Niki. Itu di sebelah sana. Cuman yang ini rada gak nyambung menurut aku. Karena kalian lihat itu silver, gold. Tak terlalu suka aku. Jadi ya sudahlah. Pas aku cari-cari lagi kan di gudang perlengkapan persenjataan si Aka, ternyata ada barang-barang yang lain, ya udah. Jadilah ini yang kedua, begitu. Nah, jadinya tuh kayak gini, geng, ya. Tuh. Dan ini sebenarnya ada lampunya, tuh yang warna putih itu lampunya, lampu-lampu, cuman baterai udah habis. Ini kan lampu udah pakai baterai gitu di sini. Tak dicolok gitu loh. Pakai baterai dan ya. Habis baterainya, geng. So, ya, yang kurang adalah kue nastar dan kembang loyang, ya, geng. Menurut Aka, yang lainnya udah oke. Sebenarnya aku masih banyak lagi yang di otak aku ingin aku buat, ya. Cuman, ya itu terlalu lelah, kan. Ini sudah terlalu lelah, sudah terlalu capek, dan kayaknya tidak sempat lagi. Terus tambah lagi kami udah terlalu banyak belanja. Jadi, tak cukup kartu kredit, dah. Sampai batas. Tak bisa lagi beli-beli, stop Hana untuk tahun depan aja ya. Jadi tahun depan bakalan ada DIY lagi. Menurut kalian, kalian suka tak sih buat DIY-DIY gitu? Aku suka loh buat DIY, cuman aku pengen kasih tunjuk kalian, takutnya kalian tak suka ya kan? Karena aku nih tak pandai masak geng, he. Jadi tak ada yang bisa aku kasih tunjuk kalian kalau masak-masak. Tapi kalau merangkai-merangkai pasang tempel nih aku lumayan bisa. Dan lumayan adalah jiwa-jiwa estetik aku nih. Tapi ya itu, kalian suka atau tidak, oke? Okay? Dan kemarin juga aku beli topi ini, topi Santa. Kita coba ya. Mau tak kawan ini? Oma. Iya, apa ini kok jadi kayak topi bapak? Motor kali awal aku terlalu pas-pasan kawan ini. Apa dia tegang kayak gini, Wak? Apa dia tegang kali? Tak harusnya buat macam gini jadinya. Tolong kalian jelaskan ini kenapa kayak gini, geng. Yang murah sih 1 euro aja cuman ini kami beli. Tahi. Harga menentukan kualitas, geng. Ya sudah lo, aduh aku. Aku udah coba lo segala cara ini, aku udah minum Adam Sari, tempelkan madu, tempelkan nasi panas, tempelkan apa lagi kalian suruh jeruk kain, kain jeruk, apa kulit jeruk, tapi masih aja sakit ya nih. Terus kalau dibilang karena ada yang bilang kak karena sabun pencuci muka, aku dari dulu pakai sabun pencuci muka Pons itu dari SMP SMA sampai sekarang tuh pakai itu, tidak ada yang berubah. Aku pun tak tahu ini kenapa gini. Jadi mungkin nanti lah aku bilang sama si Niki untuk pergi ke dokter, mungkin mereka ada kasih salep apa gitu kan. Salep yang kalian komen itu aku nak cari dekat sini, nak cari dekat mana, itu salep apa aku tak tahu. Jadi nanti aku bakalan lihatlah macam mana nantinya, Dan habis ini kita bakalan mau unboxing kado yang sudah kita unboxing, jadi fake unboxing tapi ya biar adalah vlog Christmas Aka ini. Mukaku merah kali karena di sini panas. Pemanas ruangan ini terlalu panas.
So ya, itu aja vlog Aka hari ini. Semoga kalian suka dan semoga ini bisa menginspirasi kalian, karena kan mainan pohon Natal dan mainan-mainan Christmas atau hari raya itu kan lumayan mahal ya, satu-satu kecil-kecil itu ini aja mahal. Jadi kita harus memutar otak ini untuk membuat sendiri ya. Begitu ya, pokoknya bisa dibongkar pasang. Jadi kalau nanti Valentine ini bisa dipakai, bongkar lagi dari situ kayak gitu. You know me so well, antara miskin dan kreatif itu 3x4 hampir sama. Maklum jiwa Kisminaka ini lagi ada geng, jadi harus kreatif ya. Okay, so udah itu aja video Aka hari ini. Aka mau langsung ngedit ya, semoga sih bisa tayang secepatnya, karena ini vlog Christmas, jadi sebelum Christmas harus ada. Semoga kalian tidak bosan ya geng. Aku lihat banyak yang video aku tidak ada lagi view-nya. Maksudnya sedikit, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya tidak jangan terlalu obsesi. Harus bersyukur. Terima kasih. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan juga dihidupin loncengnya. And Aka see you all next video. Bye bye. Si abang dia ya kekenyangan terus dia tidur. Makanya dia tidak ada di video, geng. Okay? Biasa. Yang nonton TV nonton dia, bukan dia nonton TV. TV nonton dia tidur.